Babin Kamtibmas Kelurahan Joglo Polsek Kembangan Aibtu Eko Hardianto bersama dengan para siswa Latja mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Kembangan, Jakarta Barat untuk membesuk salah satu warganya Irsyad Kadafi, 15 tahun yang sedang menderita sakit demam berdarah. Kedatangan rombongan ini adalah bentuk kepedulian petugas Babin Kamtibmas terhadap warganya, sekaligus memberikan contoh kepada para siswa Latja bentuk tugas Babin Kamtibmas yang selalu dekat dengan warganya. Dari Jakarta, Aibtu Eko Hardianto, Tribrata TV, salam Tribrata. Ini apa adiknya?